Kem latihan pusat yang bermula 27 Mei lalu pada mulanya meletakkan 26 pemain dalam senarai awal. Namun, sebaik kembali menjalani latihan selepas cuti Aidilfitri, senarai 23 pemain akhirnya dikeluarkan jurulatih Tan Cheng Ho. Selain Syami Safari yang dari awal lagi terpaksa diketepikan akibat kecederaan, turut tidak tersenarai, dua lagi pemain Abdul Halim Sa'ari yang mengalami kecederaan pada aksi persahabatan menentang Nepal dan juga Rodney Kelvin Akwensifi dari senarai awal 26 pemain. Dalam sesi sidang media petang tadi, Cheng Ho positif dengan prestasi yang ditunjukkan skuad bimbingannya yang sentiasa komited dalam latihan. Namun, medali berusia 51 tahun itu tidak mahu anak buahnya mengambil mudah dan terlalu yakin menentang Timor Leste nanti. I think they have also have a very good young squad playing together for few competition, especially under 23 Asian Games and lately under 22 qualifier. So a few players we have identified lah, especially their striker force. So they are quick and nippy, and they work very hard. The team work. They have the good team spirit, fighting spirit. So all this we have to be very careful. Kapten negara Mohammad Farizal Malias tidak ketinggalan menuntut rakan pasukannya memberikan sepenuh tumpuan dalam perlawanan esok dan tidak memandang rendah pada kebolehan Timor Leste. Kami harus berhati-hati dan juga disiplin dari segi defending dan juga attacking. So saya lihat pemain juga memberikan satu komitmen yang sangat-sangat baik. Pengorbanan yang kami lakukan ini saya harap dapat berikan motivasi kepada mereka untuk berikan satu persembahan yang terbaik untuk mereka. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Timor Leste, Norio Sukitati, sedar pasukannya berdepan cabaran besar menentang Malaysia esok. Sempat menyaksikan perlawanan persahabatan antara Malaysia dan Nepal ahad lalu, Sukitati mengakui Malaysia adalah sebuah pasukan yang baik, bermakna dia harus merencana strategi ampuh selain menyenaraikan skuad terbaik dalam perlawanan menentang pasukan yang lebih berpengalaman ini. I talk to players to attack, go behind, running behind, and pass and all play, think about for the score. And defense, get back position, please block the goal. That's all. But this is very difficult. Bagi ketua pasukan Jao Pedro da Silva Freitas, dia yakin dengan pasukannya dan akan memberikan persembahan yang terbaik walaupun atas kertas, Malaysia memiliki kelebihan berdasarkan ranking semasa di tangga ke-168 berbanding Timor Leste di kedudukan ke-155 dunia. I think we will do everything for tomorrow. I think it's not easy, but we have to make sure that everything will be all right. So I think we will do our best in tomorrow game. So